laki-laki kecuali calon pengantin pria. Sebelum calon pengantin kami hantarkan untuk menuju tempat hijab dan kubul, ada tocotoro ketimuran tentunya kita tetepi, dan juga kepada sahabat tim operator musik penghantar atau penyambut tamu, mohon diistirahatkan. Bopo Iwan Sutisna selaku pimpinan rombongan sekaligus wakil keluarga, kami berikan kesempatan untuk menyampaikan keinginan dari Bapak Partoyo kepada keluarga Bapak Suyanto. Kepada beliau, monggo kami persilakan. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Suyanto dan Ibu Budi serta sanak famili dan rombongannya. Yang kami hormati para sepuh, para tokoh masyarakat, para kiai, para asatidz yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'an, bismillahir rahmanir rahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيد والكريم والحمد لله رب العالمين. Yang pertama-tama, izinkanlah kami dari perwakilan keluarga besar Bapak Partoyo dan Ibu Ratna Yuningsih, mohon izin berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian tamu undangan dan rangka banyak-banyaknya pada keluarga besar Bapak Suyanto dan Ibu Dewi yang telah menyambut kami dengan begitu meriah. Yang kedua, menindaklanjuti lamaran kami beberapa bulan yang lalu, izinkanlah kami orang tua dari Isna Kamiaji bin Partoyo ingin menyerahkan sepenuhnya Ananda Trisna Kamiaji untuk dinikahkan dengan Ananda Aska. Dan kami sangat berharap lapang dada dari keluarga besar Bapak Suyanto untuk menikahkan putra-putri kami. Yang ketiga, kami serahkan bawaan atau seserahan ala kadarnya dari keluarga besar Bapak Partoyo dan Ibu Ratna Yuningsih. Mohon jangan dilihat dari jumlah dan nilainya, tapi lihat dari tali kasih persaudaraan kita, kekeluargaan kita, yang nanti akan membawa kebahagiaan bagi kedua mempelai. Mungkin ini saya dapat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas sambutan dan penghormatan dari keluarga besar Bapak Suyanto dan Ibu Dewi. Terima kasih. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegas penyampaiannya, halus bahasanya, lengkap makna yang terkandung di dalamnya. Setelah semuanya didengarkan, penjenipun Bopo Suyanto dari pagi, siap Pak Yanto, siap Pak Sam, pengantin wanita, penjenipun Bopo Ustadz Solihin untuk menerima ungkapan yang baru saja kita dengarkan bersama. Para beliau, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai kelapa cakep. Yang jawab salam masuk sor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih
yang telah menjawab salam saya, mudah-mudahan tidak terpaksa. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina, mayahdillahu falamudillalah wa mayudlil falahari ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dhalika laayati liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullahul Karim, wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Beserta ibu juga ame Krisna kami haji. Wah iya, kalau kata Betawi bilang ini dia nih jagoannya, si raja muda yang mau ditemuin sama permaisurinya, kan begitu. Yang kami hormati Bapak Bapak Suyanto beserta tuh pererot pakai batik-batik ada yang hijau. Panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dipertemukan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain yang insya Allah akan menjadi satu keluarga besar melalui ikatan tali pernikahan. Yang kedua, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di kediaman kami ini yang cukup luas ya. Alhamdulillah, walaupun umpul-umpulan yang penting hatinya luas gitu ya. Enak umpul-umpulan, terus sebentar lagi kalau udah ijab kabul umpul-umpulan azka madrasa. Yang ketiga, saya atas nama Bapak Suyanto, ini mohon maaf Bapak Suyanto kondisinya seperti ini ya, mewakili saya, Pak Ustaz, pokoknya apa aja, bawahnya satu gerbong kereta, wah Yogyakarta, Jakarta, tapi Trisnanya gak ada, kami hajinya gak ada, tolak katanya Pak Ustaz, ya siap. Alhamdulillah, ya, Trisnanya, wah gagah, perkasa, dari ujung rambut sampai ujung kaki, gak ada yang kurang, tapi tengah-tengahnya kurang, waktu kecil dipotong, ya, alhamdulillah, kami keluarga besar menerima dengan dari hati lubuk yang paling dalam. Saya enggak ngeliat bungkusannya, saya enggak ngeliat isinya, yang penting niat silaturahminya, niat untuk kita membangun anak-anak kita mahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai tali kasih. Jadi kami dapat amanat dari Bapak Yanto, pokoknya diterima aja Pak Ustadz, insya Allah saya mah orang tua bantu doanya aja ya. Terakhir, makanya terakhir, baik dari keluarga Bapak Partoyo, keluarga Bapak Suyanto dan keluarga besarnya, mohon doanya untuk anak-anak kita nanti setelah ijab dan kabul mereka sudah menjadi pasangan suami istri, kita doakan menjadi pasutri yang langgeng, yang memisahkan hanya maut. Jadi sampai kaken-kaken, ninen-ninen, kakek-kakek, nenek-nenek, ngong-ngong, nenek-nenek. Ya, yang memisahkan hanyalah maut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan anak yang soleh dan solehah. Barangkali ini intinya semuanya yang baru saja disampaikan ucapan silaturahmi dan sebagainya dari juru bicara Bapak Partoyo, kami terima dengan tangan terbuka lebar-lebar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Indonesia, mudah-mudahan silaturahmi kita terjadi dengan silaturahmi yang membahagiakan. Terima kasih, mohon kembali ke tempat. Selanjutnya tadi, selain menyerahkan seperti kata Pak Ustadz, jangan melihat isinya, tetapi inilah rasa cinta dan kasih sayang kami, khususnya kepada anak pengantin dan juga mudah-mudahan kepada keluarga
diterima. Ini rasanya kurang afdol, monggo diizinkan nih. Nah, alhamdulillah cukup selesai, mohon kembali ke tempat semula. Kembali ke selanjutnya sebagainya, jangan dilihat-lihatin nanti. Nah, ya, silahkan unduh ya. Kalau sudah cium tangan sama ibu, cium tangan sama bapak, dan bapak Suyanto dan juga ibu mohon izin untuk bisa menggandeng menantu. Bapak di sebelah kanan, ibu sebelah kiri digandeng menuju ke pendopo. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sekali lagi karena keterbatasan tempat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang kami hormati, kita sudah berkumpul semuanya. Oleh karena itu, acara pada pagi hari ini nanti akan kami tata. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi, yang ketiga nanti inti acara ijab dan kabul yang diawali dengan permohonan izin, kemudian pembaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. kebaikan Bapak dan Ibu, atas kasih sayang yang telah Bapak Ibu berikan serta telah merawat Ananda, membesarkan Ananda
hingga semenjak masa kecil dan membesarkan Ananda sampai sekarang bisa seperti ini. Bapak, saat ini Ananda sudah menemukan seseorang lelaki pilihan hati untuk menjadi pasangan Ananda serta menjadikan suami Ananda untuk ibu bapak. Ananda mohon izin untuk menikahkan Ananda dengan calon suami pilihan Ananda yang saat ini berada di samping bapak dan ibu. Ananda suka, Ananda ikhlas dan ridho bapak nikahkan Ananda. Atas doa dan restu bapak, semoga Allah meridhokan pernikahan Ananda. Mudah-mudahan kami menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tua begitu arif dan bijaksana menyikapi putrinya, walaupun bapak yang mewakilkan kepada istri tercinta, tapi dalam hati memaafkan seluruh kesalahan putri tercinta dan sebentar lagi akan segera menikah. Wa rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. يقول الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya serta nikmat sehat iman dan Islam sehingga pada pagi hari ini alhamdulillahirrahmanirrahim mudah-mudahan hari ini hari yang penuh berkah barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin hadirat yang berbahagia, para saksi, para undangan, sebagai permohonan barokah kita, sebagai barokah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam langkah ittiba. Wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ولو كره مشركون أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاه وأوعد العذاب عليم عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهب فطرتي فليسلمن بسنتي ومن سنة النكاح. وقال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكسروا فإني أبايع بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ثم أن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأتقياء. قولوا جميعا سمعنا: أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله من ترك الصلاة ومن تقصيري فيها وفي الزكاة، أستغفر الله من ظلم العباد، أستغفر الله من جميع المآسي والجنوب. شهدت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. آمن بالله وبما جاء وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على رسول الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فصلوا التقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Wahai Tresna Kamiyaji bin Partoyo, saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya yang bernama Ayalika Winja Amanda Hapsari kepada engkau dengan mas kawinnya logam mulia 2 gram tunai. Nikah dan kawinnya Azalika Winza Amanda Hapsari binti Suyanto dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Oke, selamat siang. Terima kasih sudah datang ke acara pernikahan Aji dan Aska. Semoga Aji dan Aska samawa ya, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dadah.
With you, I can't be sad. With you, just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one.
Happy wedding. Happy wedding buat Sasa dan Aji. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, panjang jodohnya. Amin. Semoga sehat selalu. Amin. Dan semoga panjang umur. Amin. Amin. Ya, pakai HP lu. Assalamualaikum Aska dan Aji. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Saya mewakili Happy Wedding mengucapkan Happy Wedding. Semoga Samawa cepat punya momongan dan lanjut terus sampai akhir hayat. Amin. Nah, kita pengen kata. Kalian tahu arti wedding dari mana? Aku tahu arti wedding dari kakakku. Oh gitu ya. Iya. Kakaknya pernah jadi member arti wedding atau? Iya. Oh gitu ya. Jadi member arti. Tahun berapa itu? Tahun 2019 ya. 2019. Iya. Sebelum COVID ya. Iya. Pas COVID malah ya. Iya. Oh gitu. Terus tanggapan kalian tentang pelayanan arti wedding dari awal sampai hari ini? Alhamdulillah semuanya baik semua. Ada kesan-kesan? Buat arti wedding terima kasih dari awal acara sampai berakhirnya acara udah dikasih kesan yang baik semuanya. Pokoknya tetap sukses buat arti wedding, tetap jaya selalu. Dari sekian banyak item, apa yang memutuskan kalian memilih pakai arti wedding? Aku lebih suka dari dekornya juga, terus lebih ke muanya, make upnya itu lebih ke simple-simple semuanya. Cocok buat di kulit aku juga. Bang Haji ada yang tambahin? Cukup. Bisa diwakilkan semua gitu Pak. Pak Tita. Kita mau ngomong serius sedikit nih. Boleh. Kalau Aska di mata Bang Haji kayak gimana sih orangnya? Aska di mata Bang Haji baik, orangnya baik. Yang penting sayang sama Haji sama keluarga. Terus yang memutuskan akhirnya kamu pilih Aska jadi pendamping hidup apa? Hal apa gitu? Hal apa ya? Bingung juga. Karena baik gitu ya? Iya, karena mengerti. Mungkin baik, orangnya baik, ramah. Yang penting sayang sama Aji, sama orang tua juga. Kalau Aska, Aji di mata Aska kayak gimana? Aji di mata Aska tuh orangnya tuh bertanggung jawab. Cepat buat ngambil keputusan yang baik. Intinya tetap jadi Aji yang pernah Aska kenal, nggak pernah berubah sama sekali. Oh gitu. Tetap sayang sama Aska sama keluarga juga. Terakhir nih doa dan harapan untuk pernikahan kalian gimana? Ya, semoga langgeng, amin. Sakinah, mawaddah, warahmah sampai akhir hayat, ya, bisa kakek nenek. Amin. Sampai maut memisahkan. Oke, sekali lagi terima kasih. Sama-sama.